usah pedih mah. Hah? Usah pedih. Rame kena. Eh, gini rame. Ya nek zaman biyen yo liwat kene yo. Urung ana lampu-lampune kaya ngene yo. Kenang kene wae gin petang temen nggih. Iki engko judule talang mah. Talang. Ngerti talang ora? Nggih. Kita Jaya ke lho. Iki. Heeh. Santai, santai. Wedi ora, Mas? Wedi ora. Oh, enggak boleh takut. Ya. Kali asi. Enggak boleh takut. Ora maher. Ora maher. Harus berani. Tidak boleh. Punya pikiran sih anak-anak. Mantap. Bagus. Tapi kan juga jangan lupa berpasrah diri. Ya sih? Berpasrah diri kepada Gusti Allah. Berdoa. Menyi. Masa bengi-bengi ngetrel? Belum nih, tau bengi-bengi. Oh, nanti tekan nah, bengi, ngono wae. Bengi kan anu balune. Heeh. Matre matre. Ngono-ngono iki. Iki mandek kok iki nang sak dalane. Matre iki kok ora ana ora iki. Soale koncane pikirane aneh-aneh jare. Heeh. Pikirane sembayangno sing aneh-aneh sih. Iki kan yang santan. Heeh. Tapi dhewe kurang pikirane. Malah orang anu ya. Malah gak muncul sih. Cuek, bodoh amat lah. Amat saja sekarang sudah pinter kok mah. Bodoh amat. Amat. Amat saja sekarang sudah pinter. Kau kentain bensin yang kayak ini mah. Awan kok bejone awan, bejone bejone awan, terus dilalah yang dhuwur ada pompa bakul eceran kan. Jadi yuk langsung tak surung tuku. Warna awan yang rame rame ini pol yang ini awan ya udah rame ini pol yang oh, lumayan lah ada wong ada wong. Nah, ini ceklan mah ceklan nah ono men anget yo ademe pol pegangan wah jalan naknya sudah mulai bodol lagi
satu tahun yang lalu, padahal ini masih bagus loh. Satu tahun yang lalu jalan ini masih bagus. Kena air, Wan. Kena kehujanan. Rusak. Kena air itu bukan masalah karena kehujanan, tapi selokannya pasti meludak. Meludak. Jadi yuk. Iya, yuk tadi yang ini iki rusak. Ngomong-ngomong, ini ibu negara itu lagi tak ajak wisata malam Lirian lo ya. Wisata malam tapi yang deket-deket aja gitu lo. Latihan. Latihan. Latihan wisata malam. Kalau kemarin kan sama Andro. Nah, kalau sekarang sama ibu negara. Ini dulu-dulu lokasi sini belum ada rumah-rumahnya Faber Blas. Ini sejak zaman saya kecil ya, kayak gini ini. Benar-benar seperti ini. Agar kendel. Harus kendel. Ya kan, kendel itu apa coba? Pemberani. Harus pemberani. Jadi jangan penakut, intinya ya kita harus tetap. Suasana mencekam. Ini senyap. Mencekam. Tapi ini satu-satunya rumah. Tapi di bawah udah ada rumah lagi, Ma. Nah, ini. Ini rumah paling pojok berarti ya, Mas, itu kan ya, Mas? Paling pojok. Kendel ya. Tapi opri gimana yang duwene? Ya memang adanya di situ rumah, mau gimana lagi? Tapi kalau udah terbiasa ya. Iya. Ini mah padahal Bang ya, tak ceritain. Tadi pas lewat itu habis dari keluar rumah Budi itu. Nah, itu kan aslinya di sana itu angkre pol itu. Sing jalan munggah kayak lo. Oh, ning habis rumah makan itu. Oh, habis rumah makan apa? Apa? Kayak jenenge rumah makan apa jenenge? Pororojo. Habis rumah makan Pororojo itu kan di situ dulu ada kisah begal gitu lo. Begal sing ditembak mati di situ, terus menghantui lah ceritanya lah, menghantui jalanan sekitar itu pokoknya. Ya ini kayak pocongan nih, asal kita tidak punya rasa takut ya gak akan ada apa-apa. Harus pede intinya ya. Kalau begini udah jam 10, jam 11. Nah, Andro itu udah kendel banget ya. Udah umum ya gini. Nek di Guri malah di Parani. Di Parani ya, kemarin udah pernah ya mah. Di rumah sendiri padahal lo lagi tidur di kursi. Ada orang lewat, hitam tinggi, malah diparani, sopo malah dicari. Nah, siapa sih itu? Malah kita takut. Langsung menghilang. Lagi tidur ya, belum tidur ya, mau makan ya. Ya, jam 10 malam. Malah diparani, Sal. Soalnya aku katanya takutnya tuh maling. Oh, ini sama maling takut. Takut tinggi. Oh. Langsung dicari. Keluar dari kamar mandi yo. Padahal posisi udah pada tidur semua. Gelap. Yo enggak gelap, tak remang-remang itu mah. Aduh kan sekali digelapin. Heeh. Udah ruangan udah digelapin semua. Dapur atas sih biasanya ore apa anu? Matiin. Dimatiin semua. Atau kalau ke atas mesti semuanya dimatiin semua. Oh, masyaallah. Nah, di gudang itu dimatiin semua.
anak aku. Oh. Nanti kan dia gelap-gelap. Nah ini nih. Tapi ini tetap di atas kok gak takut ya. Wih, ini kafe sing anyar gitu mas, sing yang ngomongnya lo, gitu, Wonosari gitu, nah ini kan mungkin darah naiki gitu. Ini mah padahal ini ben angker mah gue pocongan ini gue biasa nih pocongan? Dulu tapi lo ya dulu sebelum seterang ini itu di gerbang perumahan itu pocongan pada berdiri di situ. Sekarang pocongnya takut sama manusia. Ini baru tak lewatin jalan yang lirian lho mah. Lirian. Kemarin Andrew lumayan lho, lumayan ekstrim lho. Lumayan? Ya. Oh. Tapi biasa. Biasa. Nah besok. Nah Andrew kayak ini kecil lah. Nah besok Jumat malam lah. Tak ajak sing lebih serem lagi. Sing belum sok meneh besok Andrew. Kan soalnya Andrew di belakang ya, di belakang dan itu dia jalannya pelan gitu loh, nggak urusan jalan angker apa-apa, yang penting alat, yang penting alat-alat. Bahkan sampai ketinggal saya sama Cesar kan, saya dibantu Andrew nih, dia yang buri alon temen adoy pol. Penonton, itu tadi adalah sedikit wisata malam yang tidak begitu mengerikan ya, karena kasihan saya bahwa ini ibu negara yang aslinya sebenarnya dia penakut sebenarnya. Aslinya penakut lah, wong apa mau kencing aja minta dia anter kok. Malam-malam mau kencing malam-malam padahal kamar mandinya di sebelah persis itu aja minta dia anter kok. Repot lah, apalagi lewat jalur-jalur angker kayak gitu. Padahal tadi jalurnya itu lumayan angker ya, kalau mitos-mitosnya itu lumayan angker ya. Kayak penampakan pocong itu sering terjadi di itu, di gerbang. Terus di sepanjang jalan yang gelap itu juga, ya lumayan juga. Terus yang termasuk pembunuhan begal itu. Cuma ya tadi saya nggak ngomongin sih ya, kalau ngomongin takutnya nanti merinding duluan gitu loh. Ngomongnya setelah lewat aja. Ya ngomongin dia. Udah takut duluan ya mah.